Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Untuk teman-teman subscriber dari channel Jack Motivator Dan teman-teman, pagi ini saya akan berbagi informasi tentang satu bisnis ya. Kalau bisa dibilang bisnis karena tempat ini bisa disewakan Jadi bisnis rumah pengering hasil pertanian Rumah pengering hasil pertanian ini terbuat dari kerangkanya kerangka bambu, kemudian dindingnya dan atapnya terbuat dari plastik khusus yaitu plastik UV ya. Nah, uh, sebelum saya sampaikan lebih lanjut tentang konstruksi dari bangunan rumah pengering rumah plastik ini dan juga prospek bisnisnya, jangan lupa subscribe dulu dan juga tekan tombol like-nya juga ya supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih awal terkait dengan informasi-informasi atau video yang akan kami produksi nanti dari Cak Motivator TV. Oke, okay, terima kasih untuk anda yang sudah subscribe dan juga like ya. Saya akan mulai. Jadi uh, rumah pengering atau rumah plastik UV ini bahan dasarnya kerangkanya terbuat dari bambu ya, terbuat dari bambu. Kemudian dindingnya terbuat dari uh, plastik UV juga atapnya juga plastik UV. Uh, dipilih bambu karena bambu ini tahan lama juga ya dan barangnya atau bambunya mudah didapat di sekitar kita jadi kalau bambunya ini kita beli uh, barongan ya atau rumpun bambu ya kalau bahasa jawanya barongan kalau bahasa indonesia rumpun bambu kita beli satu rumpun bambu itu sekitar satu juta rupiah dapat satu rumpun yang rimbun gitu ya kemudian bagian bawahnya besi-besi uh, besi bambu yang sudah tua itu atau kalau dalam bahasa Jawa bongkotan kalau uh, mungkin bahasa Indonesia peringorinya itu masih ada gitu ya kemudian juga bambunya sendiri bagian atas juga ini apa uh, kita dapatkan jadi sekitar satu juta kemudian kita uh, bikin ini ya murah sebetulnya cuman prosesnya memang agak panjang karena kalau kita beli ini rumpun bambu itu harus motong dulu kemudian beberapa hari memotong kemudian baru dipasang kerangkanya seperti ini konstruksinya ya persis yang anda lihat ini konstruksinya seperti ini jadi ini panjangnya uh, 12 meter kemudian lebarnya 3 meter setengah panjangnya 12 meter kemudian lebarnya 3 meter setengah dengan ketinggian sekitar 2 meter 75 ya ini ya 2 meter 75 sampai 3 meter bagian tengahnya gitu ya Nah itu yang kita bikin konstruksinya seperti itu Sementara untuk biaya plastik UV nya Ini kalau bisa beli meteran biasanya agak mahal ya Kalau per meter, per meter biasanya mencapai harga Ada yang 32.000 Ada yang 60.000 tergantung dari tempat tinggal Anda Uh, harus cari plastik UV ya, jadi dicari plastik UV khusus memang ini uh, bisa menyerap panas atau menahan panas di dalam. Jadi modelnya ini seperti rumah kaca, memang rumah kaca itu ya. Jadi rumah kaca uh, panas matahari yang masuk ke dalam ini akan dijebak di sini, kemudian tidak bisa keluar sehingga hawanya cukup panas. Prosesnya adalah pagi hari kalau kita datang seperti ini pagi hari tidak terlalu panas kemudian nanti menginjak pukul 9 biasanya mulai panas sampai duhur atau pukul 12 pukul 1 ini cukup panas ya jadi cukup panas sekali kemudian nah panasnya itu nanti akan disimpan sampai malam hari nanti sampai besok paginya dan begitu berputar terus-menerus sehingga uh, panasnya akan terus tersimpan di sini ya karena itu rumah pengering ini punya kelebihan di antaranya kalau Musim hujan kita tidak perlu repot ya Seperti ini, yang saya pakai ini Ini bisa mengeringkan berbagai macam hasil pertanian ya Jadi setiap harinya Bahan yang kita keringkan itu akan turun sekitar kadar airnya Kadar airnya akan turun sekitar uh, 5% Setiap harinya selama 24 jam Jadi kalau kadar airnya 30 ya butuh waktu 3 hari untuk nyampe pada kadar air 15 Jadi butuh waktu 3 hari Bisa jagung bisa Uh, hasil pertanian jahe kemudian umbi-umbian juga bisa ya Kalau mau dikeringkan kemudian uh, padi juga bisa Kopi juga bisa nah, Ini efek uh, rumah kaca yang kita manfaatnya Kelebihannya seperti itu dibandingkan kalau kita menjemur di luar Menjemur di luar itu kalau musim hujan jadi repot Karena kita harus repot ngangkat-ngangkat lagi gitu ya uh, Atau nutup pakai terpal Nah itu yang uh, kelebihannya dibandingkan dengan kita menjemur di luar Nah Uh, seperti itu proses pembuatannya dan juga proses bagaimana bisa mengeringkan hasil pertanian yang ada di sekitar kita ya Nah kalau Anda punya uh, hasil pertanian kopi kemudian juga jagung gitu ya Bisa dibikin rumah semacam ini Nah kalau Anda sendiri tidak pakai bisa dimanfaatkan atau disewakan gitu ya uh, Tentu saja harus dicoba dulu seperti apa karena harus tahu ciri-cirinya, bagaimana kalau padi, bagaimana kalau hasil pertanian yang lainnya, kopi dan segala macamnya ya. Itu yang bisa kita manfaatkan dari bisnis rumah pengering, dari rumah plastik semacam ini. Pembuatannya cukup lama juga, karena kan ya mulai dari ini ya, nebang, memotong rumpun bambunya, kemudian juga memasang kerangkanya, gitu ya, plastiknya juga. Jadi harus hati-hati betul supaya tidak sobek. Nah ini yang uh, bisa saya sampaikan, bisa saya sharing untuk Anda, teman-teman. Oke, okay. mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.